Ayo belajar. Urutan pengapian atau lebih kerennya dikenal dengan firing order merupakan urutan saat pengapian pada setiap silinder. Firing order hanya ada pada mesin dengan multi silinder atau lebih dari satu silinder. Kalau mono ya nggak pakai firing order seperti sepeda motor, mungkin bajaj. Firing order sudah ditentukan dari pabriknya. Untuk silinder 1 dalam video ini berada dekat dengan timing bell yang menghubungkan poros engkol dengan camshaft. Dalam video ini, silinder yang mendapat firing order ditandai dengan api terbakar. Artinya, busi memercikkan bunga api sehingga terjadi langkah usaha. Bisa dilihat di video sebelumnya langkah kerja 4 langkah atau 4 tak. Contoh pada video ini adalah mesin 4 langkah 4 silinder. Firing ordernya adalah 1, 3, 4, 2. Kita lihat lagi silinder yang berwarna merah atau api terbakar. Silinder 1, silinder 3, silinder 4, silinder 2. Langkah tersebut continue selama mesin hidup. Sekian, kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.